kali ini saya dari KMK Polmed ingin membawakan tema KTPC dari tema yaitu kesejahteraan umum, pribadi, solidaritas, dan subsidiaritas. Tema kali ini mengenai prinsip-prinsip ajaran sosial gereja, khusus di Gereja Katolik, yaitu ada kesejahteraan umum yang pertama, pribadi, solidaritas, dan juga subsidiaritas. Kesejahteraan umum sendiri kita tahu adalah di mana ketika semua masyarakat, semua kelompok, dan semua golongan dapat merasakan yang namanya kesejahteraan, baik itu dari segi ekonomi, masyarakat, status, dan sebagainya. Gereja Katolik sendiri sangat memperhatikan segala kesejahteraan umum bagi umatnya. Gereja Katolik tidak mungkin membiarkan umatnya di tengah masyarakat tidak dipedulikan. Ketika masyarakat acuh pada umatnya, Gereja Katolik tentu siap menampung, siap menerima umat itu dalam keadaan apapun. Tidak peduli dia dari mana atau dari golongan apa, Gereja Katolik selalu menerima semua orang yang ingin datang kepadanya. Itulah keistimewaan kita sebagai bagian dari Gereja Katolik. Kesejahteraan umum juga sangat dicermati oleh negara. Dalam Pancasila sendiri ada dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ tampak jelas bahwa negara memang membutuhkan masyarakatnya yang adil, yang makmur dan sejahtera dalam segi apapun. Itu sejalan dengan prinsip Gereja Katolik dan juga negara. Baik, yang selanjutnya itu mengenai masalah pribadi kita. Dalam ajaran sosial gereja juga diajarkan mengenai bersikap pribadi yang baik kepada masyarakat kita di tengah sosial, di tengah era globalisasi yang mungkin makin matanya kita jalani. Kita sebagai pribadi Katolik khusus ada baiknya untuk memperhatikan lingkungan kita, untuk memperhatikan kesejahteraan sesama kita khusus bagi masyarakat dan juga gereja. Itu kita dituntut sebagai pribadi Katolik yang baik, yang peka terhadap masyarakat. Dan juga di sini ada dikatakan bahwa solidaritas juga merupakan salah satu prinsip ajaran sosial gereja. Solidaritas berarti rasa kesetiaan kawanan, rasa mau sama-sama mau sakit, sama-sama mau senang. Itulah solidaritas yang sesungguhnya. Terutama kita bagi kaum muda. Kaum muda adalah identik dengan pertemanannya dan pergaulannya yang mungkin sudah sangat luas bagi masyarakat, baik sesama Katolik maupun tidak. Di sini kita dituntut sebagai pemuda Katolik untuk memiliki rasa solidaritas yang baik kepada teman-teman kita semua, kepada lingkungan kita, khusus kepada gereja. Kita harus memberikan hati kita kepada gereja, memberikan jiwa kita dan meringankan langkah kita untuk mau bergabung dengan teman-teman kita dan juga dengan masyarakat. Tidak mesti sama-sama Katolik, yang agama lain atau golongan lain pun kita bisa berteman dengan baik. Dan juga di sini dikatakan bahwa ada mengenai prinsip subsidiaritas. Subsidiaritas ini juga sangat penting bagi Gereja Katolik. Di sini dikatakan bahwa misalnya saat menentukan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, hanya karena pemerintah daerah itu tidak bisa menjalankan tugasnya, bukan berarti pemerintah pusat langsung acuh, tapi pemerintah pusat bisa membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Misalnya ketika terjadi bencana alam dan ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Kita tidak bisa hanya meninggalkan persoalan hidup bersama kepada tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi ini kita harus berinisiatif mengarahkan masalah dan meminta bantuan dari tingkat berikutnya yang lebih tinggi, hanya jika kita sangat terbebani. Baik, mungkin sekian mengenai katekesis yang saya bawakan mengenai prinsip ajaran sosial gereja. Lebih kurangnya saya minta maaf. Selamat berkat kita, selamat sore, terima kasih.